Sejak lama, Indonesia dikenal memiliki keberagaman yang diakui dunia. Tidak hanya etnis dan budaya, namun juga terkenal dengan aneka ragam kulinernya. Seperti telah sering diberitakan oleh N2STV, keberagaman penganan dan kuliner daerah itu tetap terjaga karena pola konsumsi dan kebiasaan masyarakat untuk menikmati menu khas daerah. Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal juga memiliki makanan khas pesisir yang tidak kalah jauh dengan daerah lain, seperti panggang paca, ikan sambam, pale, dan berbagai kuliner khas lainnya. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang membuka usaha wisata kuliner dengan daya tarik dan strategi khas dagangnya masing-masing untuk menarik minat pengunjung. Salah satu objek wisata kuliner yang saat ini sedang populer di tengah-tengah masyarakat adalah Warsawa Lubis yang berlokasi di Jalan KS Tubun Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di lokasi tersebut, kita akan ditawarkan aneka ragam menu khas pesisir Sibolga Tapeng. Selain itu, pihak pengelola juga menyediakan berbagai menu cemilan kue basah atau lebih dikenal dengan jajanan tradisional. Kalau biasanya keseluruhan itu didapatkan masyarakat di daerah pesisir pantai, namun Warsawa Lubis menawarkan suasana persawahan dengan udara segar nan sejuk dari pepohonan rindang serta dihiasi dengan indahnya suasana pegunungan serta dapat langsung melihat aktivitas petani, sehingga cocok untuk dijadikan tempat bersantai di kala penat dengan hiruk pikuk suasana perkotaan. Baik, di sini kami jelaskan bahwasanya awal asal mula terbentuknya warung sawah Lubis ini itu berawal dari sulitnya di masa-masa pandemi untuk mencari kerjaan. Jadi kami selaku anak-anak muda yang dulunya bekerja tetapi terhalang oleh pandemi, akhirnya menguras tabungan untuk membuka usaha baru di masa pandemi. Dan usaha itu inilahnya warung sawah yang bernama Warsawa Lubis. Kalau untuk menu khusus, kami masih memanjakan lidah warga Sibolga Tapeng lah khususnya ya, dengan menu-menu masakan khas pesisir Sibolga. Antara lain nanti ada panggang paca, ada panggang genteng, asam padi, kayu ubi tumbuk, kelio jengkol dan lain sebagainya. Pale juga termasuk dan nanti mungkin kedepannya kami akan menyediakan dessert-dessert seperti bubur ya, atau bongkol juga sebagai salah satu bubur kebanggaan Sibolga Tapeng. Cemilan lagi tuh. Ya. Untuk suasananya bisa diceritakan ya? Kalau suasananya saya rasa memang untuk memancing lapar ya. Makanya kita kemarin konsepnya itu mau membuka usaha baru ini di bidang kuliner ini. Memang mengambil suasana persawahan ya. Jadi filosofinya di sawah itu memang orang-orang murah lapar gitu ya, murah lapar, dan suap makanannya itu akan terasa semakin nikmat dengan adanya hembusan angin yang datang dari alam. Kalau untuk teman-teman dan masyarakat Sibolga Tapeng, terkhusus bagi masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha kita, tidak perlu jauh-jauh lagi untuk mencari nuansa persawahan untuk makan siangnya, karena kita sudah menyediakan di sini dan mudah-mudahan cita rasa yang kita sajikan sesuai dengan selera. Luar biasa bagus, tinggal tambahan menu aja dikit lagi nih. Tapi kalau untuk saat ini udah lumayan, udah mewakili makanan khasnya pesisir Sibolga. Delapan. Untuk suasana dari tempat rumahnya makannya gimana ini? Nah, itu yang kita cari kemarin. Angin sepoi-sepoi, suara musik khas. Luar biasa. Di tengah persawahan gitu. Diketahui, Warsawa telah dibuka dengan grand opening pada Sabtu 11 September 2021 lalu. Para pengunjung juga tidak perlu khawatir akan merobek isi kantongnya, karena harga menu khas pesisir Sibolga Tapeng
di Warsawa ini cukup terjangkau. Rizky Ramadan, N2STV, memberitakan.